awal-awal kepikiran buat masuk dunia per-YouTube-an? Apa yang pertama kali kakak pikirkan? Ini kelas berapa? Mau lanjut mana? Ceritain masa lalu. Aduh, gabut banget, sumpah. Masa lalu apaan ya masa lalu? Halo guys, bertemu lagi dengan saya di channel saya, tentunya di Firdausi Channel ya guys ya. Oke, kali ini aku pengen bikin konten spesial hari 14 Juli 2022 ya guys ya. Oke, aku akan bacain. Kemarin aku udah pernah upload di Instagram aku. Nah, kemarin sempat viral-viralnya sama NKL ya guys ya, Anonymous People Message. Nah, itu kemarin aku bikin message itu, ada yang aku udah upload. Udah ada sekitar berapa ya, 15 mungkin lah, 15 lebih lah. Udah aku upload story ya guys ya. Terus aku bikin lagi, bikin ulang lagi di story, aku post buat konten ya, spesial 14 Juli. Spesial juga sudah 17 ini guys ya. Oke, yang pertama aku bacain ya guys ya. Oke, yang pertama ada pertanyaan, gak tahu dari siapa. Bruh. Ini. Ada rencana pengen bikin cover lagu gak? Ya, cover lagu ya guys ya. Kalau cover lagu ya sih aslinya pengen ya guys ya. Tapi gak ada teman-temannya guys ya. Aslinya pengen, gak ada maksudnya, gak ada yang edit, gak ada yang apalah, kan semuanya kan sendiri sih. Aku sendiri, apa sendiri. Makanya upload YouTube juga jarang guys ya. Oke, kalau rencana pengen bikinnya itu kemungkinan ada, tapi kemungkinan tahun depan lah kalau gak salah ya. Oke, next. Yang kedua, ceritain masa lalu. Aduh, gabut banget, sumpah. Masa lalu apaan ya masa lalu? Masa lalu mungkin cerita YouTube ya. YouTube, dari berapa ya? 2017 ya. 2017. Ya. Yeah. Mulainya dari situ, dari game-game kecil ya, belum pakai facecam, terus sampai tahun berapa itu, tahun 2019 kalau nggak salah, itu bikin konten ya, terus di Jakarta, terus konten-konten di pondok ya, sampai berujung konten ini. Udah gitu aja. Oke, next, yang ketiga, ini kelas berapa, mau lanjut mana? Ini aku kelas 12, naik ke kelas 12 ya. Di sekolah Man Satu Pati. Terus kalau mau lanjut mananya, kemungkinan di daerah Semarang, Solo, Yogyakarta. Nah, di daerah situ. Oke. Nanti aku pengen bikin-bikin konten di sana ya, guys ya. Oke, lanjut next yang keempat. Ada rencana pengen bikin bisnis enggak, Kak? Ada rencana bikin bisnis enggak, Kak? Bisnis, kalau bisnis udah ada sih ya, ini udah keluaran baju satu ya, dengan style guys ya. Wow. Terus namanya tigo.co. Oke. Kalau pengen bisnis sendiri sih kemungkinan ada sih, ada pengen bikin sendiri bisnis, tapi kemungkinan juga tahun besok, soalnya kalau masih sekolah itu susah guys ya, susah. Oke, next yang kelima, request film yang seru. Ini orang pada gabut ya. Request film yang seru. Film apa ya? Kalau aku sih lebih sering pengen nonton yang horor sih. Horor. Apalagi yang rilis pengen baru nih, besok Agustus, Pengabdi Setan yang kedua nih guys ya. Lanjutannya guys. Oke, lanjut lagi yuk. Kapan ngonten lagi? Ya ini ngonten. Ini kan ngonten nih guys ya. Ngonten. Ya sebenarnya kemarin tuh ada konten-konten ya guys ya, konten-konten lama, konten-konten traveling, tapi belum aku upload guys. Gara-garanya gak ada yang edit guys, gak ada yang edit, terus juga kerjaan yang numpuk ya guys ya. Oke lah, lanjut yang ketujuh. Iya ketujuh atau berapa ini? Iya ketujuh, ini ketujuh. Aduh, ini inisial keras. Aduh, siapa ya? Inisial keras siapa ya? Gak tahu aku, keras.
Ya mungkin A sampai Z ya. A sampai Z. Iya itu A sampai Z. Mungkin di tengah-tengah, di awal, di akhir. Gak tahu. Oke lah, next. Yang ke-8. Nah ini, Kak, awal-awal kepikiran buat masuk dunia per-YouTube-an, apa yang pertama kali kakak pikirkan? Pertama apa ya? Ya, pertama yang aku pikirin mesti kreativitas sih. Kreativitas itu penting ya guys ya. Terus juga melatih skill, melatih mental, melatih ngobrol seperti gini lah guys ya. Untuk persiapan ya, persiapan yang selanjutnya nanti. Ya, aku pikirin gitu sih. Kalau masalah uang sih, enggak sih. Uang ada. Oke. Terus next. Aduh, yang berapa ini? Ke-9 ya. Lagi dekat sama siapa? Dekat sama siapa ini? Dekat sama HP ya. Enggak dekat sama siapa-siapa. Aku friendly. Semuanya bisa dekat sama aku. Wow. Kalau misalnya kalian ketemu sama aku, kalau sama siapa tinggal siapa aja. Enggak apa-apa. Oke, okay, next. Favorite movie atau TV series? TV series. Apa ya? Ya, itu horor, horor, terus drama, drama juga aku suka. Ya, gitulah. Yang lebih menjorok ke horor gitulah. Action juga aku suka. Apalagi yang Marvel-Marvel itu, tapi gua suka di apa sih? Kayak ceritanya Marvel. Soalnya kan kalau di Marvel itu ceritanya urut ya. Ada misalnya ada Thor, Captain America dan sebagainya tuh ada urutannya. Harus nonton dari awal itu sampai akhir guys ya. Okay, next. Ini pasti aku tahu ini. Kayaknya dari siapa ini? Siapa ya ini? Dari teman kayaknya guys. Tapi enggak tahu sih. Tutor ganteng piye, Bri? Tutor ganteng. Aku emang ganteng, guys. Enggak ya, guys ya. Biasa aja gitu. Ya. Good looking juga enggak ya. Oke, okay, next. Tutor deketin cewek dong. Aduh, cewek aja gak punya kok apalagi suruh nutorin. Ya, kalau misalnya deketin tinggal deketin lah ya. Ada cewek gitu ya, gitu. Wah, langsung deketin, jamberin nih guys ya. Nah, cekin ini nih. Nah, kalian tahu sendirilah, tebak sendiri nih guys ya. Oke, okay, lanjut, next. Wah, ini. Apa ini? I have crush on you. Oke, makasih yang udah crush, oke. Tapi gak tahu siapa itu ya. Oh, udah habis ya, guys ya. Udah habis. Oh iya, udah habis sama ini, guys ya. Oh, itu adalah tadi yang pilih 15 ya. 15 atau 13 tadi gak tahu sih ya. Ya, oke okay lah. Oke, okay, di hari 14 ini. Semoga ya. Ya, semoga. Oke, okay, semoga aku ya tambah dewasa, tambah baik, tambah bisa tanggung jawab, terus bisa ya bisa semuanya lah, mau doanya ya guys ya. Sekarang udah 17, udah masa-masanya remaja, udah masanya dewasa ya guys ya. 17 tahun guys. Oke lah, makasih ya guys, udah kalian udah nonton sampai akhir, udah mau nemenin. Aduh, pilek guys ya. Batuk pilek. Ini juga masa-masanya kesehatan kurang. Jaga kesehatan, jaga semuanya. Oke lah guys, terima kasih sudah nonton. Kalau kalian suka, kalian like. Terus setelah itu minta tolong subscribe. Subscribe, like, comment. Oke, okay. See you on the next video. Dadah.